Beredar klaim sinar UV dari matahari dapat menangkal penyebaran COVID-19 varian Omicron. Klaim ini beredar di media sosial. Akun Facebook Angeles Solapung membagikan klaim tersebut pada Minggu 19 Desember 2021. Dalam video itu menjelaskan varian Omicron tidak banyak menyebar di Indonesia dikarenakan melimpahnya sinar UV di Indonesia. Benarkah sinar UV melindungi Indonesia dari varian Omicron? Dari hasil penelusuran kami, klaim sinar UV dapat menangkal varian Omicron di Indonesia adalah salah. Faktanya, klaim ini dibantah Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Kemenkes Siti Nadia Tarmizi mengatakan, tidak ada kaitannya sinar UV di Indonesia dengan tingkat penyebaran varian Omicron. Ia juga berkata, varian COVID-19 dapat dicegah dengan vaksinasi, penerapan protokol kesehatan, dan deteksi dini. Kesimpulannya, klaim bahwa sinar UV dari matahari dapat menjadi penangkal penyebaran Omicron di Indonesia adalah salah. Faktanya, klaim ini dibantah Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Informasi ini masuk kategori hoax jenis fabricated content. Konten ini dibentuk dengan kandungan 100% tidak bisa dipertanggungjawabkan secara fakta.